hambamu yang masuk ke alam kekal. Terimalah ia, ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah ia, ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu, ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah ia, ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah ia, ya Tuhan. Aku percaya pada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah ia, ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan berlimpah ada padanya. Terimalah ia, ya Tuhan. Berkatilah tanah ini agar hambamu yang kami istirahatkan dalam dan dengan ditabur di tanah ini akhirnya bangkit bersama engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa.
Ya Bapa, hati kami berduka karena kematian saudara kami, Bapak Fransiskus Saverius Joseph Efruan, yang Kau panggil dari tengah-tengah keluarganya. Terimalah dia dalam kebahagiaan kekal, dan curahkanlah rahmat-Mu kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka menerima kebijaksanaan-Mu dengan tabah, dan berusaha untuk mengatasi segala kesukaran dengan bantuan seluruh umat-Mu, dengan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan, anugerailah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, semoga Pak Frans beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga kita diberkati oleh Allah. Pak Frans, masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi mengenangkan kematian Pak Frans telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita putus. Amin.